Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BMI News dan seluruh anggota koperasi BMI Group, hari ini saya berada di wilayah pelayanan Kertasemaya, jadi cabang Kertasemaya Indramayu, dan hari ini saya ditemani oleh dua bidan yang luar biasa karena luar di dalam kondisi-kondisi genting. Dua bidan berdua ini dengan ibu siapa bu namanya bu? Ibu Anis. Ibu Anis, ibu bidan Anis, dan satu lagi ibu bidan Indah. Berkat pertolongan wasilah dari dua bidan ini, ya ada penerima kegiatan sosial pelayanan ambulan gratis yang ada di koperasi BMI, ya yang dalam waktu sangat genting sekali harus membutuhkan pertolongan, bisa selamat melahirkan di ambulan dengan kondisi yang terbatas seperti ini. Boleh ibu ceritakan nih bu, kronologis ibu uswatun hasanah ya, yang melahirkan itu bisa sampai melahirkan di ambulan seperti ini bu? Awalnya ibu uswatun itu sudah pembukaan lengkap ya dari klinik. Nah, kita sudah observasi dan kita pantau denyut jantung janin. Nah, semuanya itu bagus, tapi ketika pembukaan lengkap, ibu uswatun ini kontraksinya mengurang. Iya. Jadi ketika mengedan itu tidak sampai. Sehingga kepala bayi itu tidak mendorong untuk keluar. Stagnan berarti. Iya, jadi diam ya, di tempat. Iya. Yeah. Kita udah observasi tunggu sampai 1 jam, ternyata tidak ada kelahiran sama sekali. Kita motivasi untuk rujukan ke rumah sakit, akan ditindaklanjuti oleh dokter yang berwenang, karena biasanya kalau di klinik atau di PMB itu kan fasilitasnya yang terbatas. Jadi kita motivasi dan saya saranin untuk setelah pasien setuju, saya sarankan untuk mencari mobil pribadi atau ambulan desa. Dan saya pun tidak tahu bahwa yang dihubungi itu ambulan dari koperasi. Tiba-tiba datanglah, dan setelah itu kita bawa ke ambulan. Kita sambil bawa perlengkapan obat seperti itu, nanti kita tindakin lanjut. Jadi ketika di ambulan, saya kasih motivasi lagi sama pasien, kalau misalkan memang ada kontraksi silakan. Dan ternyata si ibu mungkin lebih kuat kontraksinya sehingga lahir di ambulan gitu. Tidak sempat ke rumah sakit, baru perjalanan sekitar berapa menit mbak? 5 menit, 10 menit ya? Dan bayi lahir, alhamdulillah selamat semua. Ibu bayi sehat. Iya. Artinya pada saat posisi stagnan, iya, ketika memang pembukaan awal sampai tahap final itu, iya, yang 10, harusnya bisa iya, lahir ya, pembukaan 10 tetapi tidak ada kontraksi lagi, iya, hilanglah katakan iya, pintu. Maka ibu berinisiatif untuk merujuk. Iya, merujuk. Nah, bisa sampai menggunakan ambulan BMI ini karena memang di klinik sendiri belum ada ambulan kah atau seperti apa bu? Iya, belum ada ambulan. Belum, dan itu baru ambulan. Perencanaan ke depannya. Perencanaan. Iya. Tadinya memang tidak terpikirkan ambulan BMI ya. Iya, tidak. Artinya kalaupun pilihannya karena memang di mobil, klinik itu iya, tidak ada ambulan, pakai mobil pribadi atau, mobil desa. Ambulan desa. Iya, ambulan tapi desa. Nyatanya juga tidak ada semua. Dan pada akhirnya melalui Bapak Sofwan, iya, Bapak ya. Jadi mengetahui bahwa di BMI ini ada pelayanan ambulan gratis, sehingga langsung menghubungi ambulan dan kebetulan ambulannya standby, sehingga bisalah si ibu uswatun itu diantarkan dan dirujuk ke rumah sakit yang memang memadai prasarananya. Ya, jadi tetapi takdir qadarullah, iya, Allah berkehendak lain. Ternyata di dalam proses perjalanan menuju rumah sakit itu, jadi si ibu uswatun ini lahir. Lahirkan di ambulan. Iya, ibu kalau boleh tahu dengan kondisi, mohon maaf, kayaknya ambulan dengan kondisi iya, ala kadarnya
rasa-rasanya ibu pun duduk. Iya. Ya, saya membayangkan bagaimana posisi ibu Swaten. Jadi di sini berbaring. Iya. Apa yang membuat ibu alhamdulillah dengan kondisi bisa menyelamat itu tuh, apa yang pertama kali yang ibu pikirkan ketika memang ternyata ibu Uswatun itu kontrasnya justru mulai mengencang ketika memang proses perjalanan naik ambulan itu? Iya, jadi ketika itu ibunya bercerita, maksudnya ngomong gitu, "Bu, ules nih," katanya, "pengen ngeden boleh enggak?" "Ya udah sok, pengen tahu ngedennya kayak gimana," gitu. "Jadi maju enggak?" gitu. Jadi pas ibunya emang bener-bener ngeden, alhamdulillah keluar gitu. Iya. Langsung keluar di sini. Dan itu pun belum pakai alas, jadi cuma kain aja gitu. Dengan dialasi kain. Baik. Apa yang ibu instruksikan kepada supir ambulan tersendiri ketika memang bahwa si ibu Uswatun ini akan melahirkan di mobil sepertinya? Belum menginstruksikan apa-apa. Jadi kita berjalan, supir pun jalan, kita melakukan pertolongan. Jadi pas itu supirnya nanya, "Bu, gimana, lanjut atau putar?" Jadi saya instruksikan, "Udah putar balik aja ke klinik." Jadi kita nggak lanjut ke, karena kondisi bayinya yang alhamdulillah bagus, ibunya juga bagus, tidak ada pendarahan. Jadi kita tindak lanjut untuk penjahitan robekannya, kita lanjut di klinik. Gitu. Iya. Jadi memang kondisinya memang ibu sudah melihat dengan kondisi si ibunya, baik si calon bayinya juga sepertinya insyaallah normal. Iya. Mungkin ibu tetap komunikasi dengan supir untuk membawa ambulan dengan hati-hati, untuk tidak terlalu cepat, gitu. Dan ternyata memang melahirkan dalam kondisi belum lama setelah pemberangkatan, akhirnya diputuskan untuk putar balik. Putar balik. Gitu. Artinya ibu, apa ya pandangan ibu sendiri dengan pelayanan, terkait dengan pelayanan BM ini, apakah memang bermanfaat seperti itu, Bu? Pandangan ibu adanya pelayanan koperasi, apa namanya, ambulan gratis ini? Sangat membantu sih, sangat membantu. Sangat membantu ya, Pak. Bermanfaat banget gitu. Jadi ketika kita emang butuh waktu itu, jadi cepat gitu datang. Oh gitu. Artinya ketika memang dibutuhkan, cepat tanggap ya, Bu ya. Alhamdulillah. Ya kita, ya ini mungkin qadarullahnya gitu ya, dipermudah semuanya. Dan memang mungkin tempat lahir si cabang bayi itu Allah takdirkan melalui ambulan ini. Iya. Ya, begitu BMI News ya, para anggota koperasi BMI Group. Ini luar biasa, ibu bidan ini, ibu bidan Anissa dan juga ibu bidan Indah, dengan penuh sigap. Dan saya membayangkan kalau bukan bidan yang berpengalaman, ini yang ada malah membuat panik ini. Ya, tapi karena memang beliau ini, ibu bidan ini sudah berpengalaman, tidak ada kepanikan, justru memotivasi si ibunya untuk melahirkan dengan tenang. Sopir pun juga tidak dibuat panik, sehingga akhirnya cepat mengambil keputusan. Alhamdulillah, ibu dan anaknya bisa melahirkan dengan selamat dan sehat gitu ya. Begitu teman-teman sahabat BMI News, yang disampaikan ibu bidan, adanya pelayanan koperasi BMI melalui kegiatan sosialnya ya, yang salah satunya adanya pelayanan ambulan gratis ini, begitu sangat bermanfaat ya, bisa menyelamatkan ibu yang melahirkan, bisa menyelamatkan calon bayi yang melahirkan. Artinya nyawa sangat penting, ketersediaan ambulan untuk membantu orang yang membutuhkan itu sangat penting, sehingga semuanya sesuai apa yang kita harapkan. Ini bagian kebermanfaatan yang selalu disampaikan, diajarkan oleh Bapak Presiden Direktur Koperasi BMI Group, khairun nasi anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, mari ya terus bersama BMI salurkan zakat, infak dan terbaiknya. Karena koperasi BMI Group selain ada simpan pinjamnya, kita juga ada kegiatan sosial dan pemberdayaannya. Ambulan gratis ini sumbernya adalah dari zakat. Para karyawan koperasi BMI, para pengurus, para pengawas, para pengelola koperasi BMI Group, serta donatur dan juga para anggota koperasi BMI, sehingga ambulan gratis ini di mana supir, bensin, etol semuanya ditanggung.
bagi yang membutuhkan ambulan gratis ini, baik anggota atau non anggota, ya tinggal memakai saja. Semuanya bensin, supir dan etol ditanggung oleh koperasi BMI. Mari kita terus meningkatkan sedekah kita, meningkatkan zakat kita, meningkatkan infak kita, agar harta itu tidak beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, kaila yakunu dullatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Apalagi orang yang tidak mampu ketika membawa ke rumah sakit itu berpikir dua kali, karena bukan hanya uang untuk biaya berobat saja yang dia butuhkan, tapi proses perjalanannya untuk ke rumah sakit itu juga membutuhkan biaya sangat besar. Adanya ambulan BMI ini dapat membantu mereka, dapat meringankan biaya mereka, sehingga semangat mereka ketika mendapatkan musibah sakit, semangat mereka untuk sembuh lebih meningkat lagi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Terima kasih Ibu Bidan, sungguh luar biasa Ibu menyelamatkan satu nyawa, bahkan dua nyawa. Ya, dalam kondisi genting tersebut, saya tidak bisa membayangkan dengan kondisi seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Oke, sampai berjumpa di lain waktu. Nanti kita akan, setelah ini kita mengunjungi ke rumah Ibu Uswatun Hasanah sambil menengok keadaan si ibunya dan juga keadaan bayinya, ya, bayi mungilnya, luar biasa, yang lahir di ambulan koperasi PMI. Yuk kita ke rumah Ibu Uswatun. Di ambulan, ya, bersama dua ibu bidan yang luar biasa ini. Mari kita masuk ke kediaman Ibu Uswatun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Uswatun ya? Iya Pak. Ya, ini Ibu Wasilah. Ya. Ya. Silakan Pak. Ibu Uswatun, gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama ini melahirkan ini? Dari subuh. Ah, dari subuh ya, iya. Ibu Uswatun, ya, ini cerik informasi yang didapat, Ibu melahirkan di ambulan katanya ya? Iya Pak, betul. Subhanallah, ini Dede. Mungilnya ya, ya Allah ya, Ibu. Pada saat Ibu melahirkan, di awal dirujuknya di mana Ibu rencana melahirkannya? Di klinik Latahzan Pak tadinya. Di klinik Latahzan. Terus dirujuk ke rumah sakit Kalisa Palimanan. Itu dari jam berapa itu Bu? Dirujuknya jam 2 ya Bu. Berangkat jam 2 kurang. Oh, enggak, pemberangkatan Ibu dari proses pemberangkatan dari rumah itu subuh, Pak. Subuh. Kita udah ke klinik. Iya. Iya, di sana diperiksa baru pembukaan 2 sama Bu Bidan. Terus sempat balik lagi ke rumah. Balik lagi ke klinik lagi. Iya. Ditunggu nyampe jam 12 belum ini juga pelahiran juga, iya. Itu sehingga harus dirujuk terus Bu ya. Dirujuk. Apa perasaan Ibu ketika Ibu mendengar mau dirujuk rumah sakit itu? Ya udah pasrah aja Pak, pasrah yang penting aja. Selamat ya. Yang penting selamat ya. Karena ada khawatir dan dagdikduk juga gitu ya. Iya. Terus Ibu akhirnya ambulan datang. Iya. Ambulan dari koperasi BMI datang. Terus Ibu naiklah ke ambulan itu. Terus pada saat naik itu
Ibu gimana yang dirasain? Mulai ada masih, kontraksi atau iya, gimana? Masih mulas, bilang ke Bu Bidan, Bu saya mulas gitu. Mm-hmm. Terus kata Bu Bidan, silakan mengejan aja. Gitu, berarti memang berkat Ibu Bidan ini. Iya, Bu Bidan yang membimbing Ibu ya. Yang membimbing Ibu dalam suasana kondisi genting itu ya. Ibu bisa melahirkan dengan selamat ya. Ibu gimana perasaannya pas pokoknya udah mau lahiran di ambulan atau gimana tuh Ibu? Ya udah Pak, pasrah aja, mau di jalan mau di rumah sakit udah pasrah aja. Yang iya, penting selamat semua. Yang penting selamat ya. Gitu, karena memang ada tekad juga dari Ibu, jangan lahiran di rumah sakit. Pengennya normal. Pengennya normal. Iya. Tekadnya juga normal. Tekadnya normal ya. Harus yakin. Harus yakin ya pastinya. Artinya Ibu ketika memang tahu ketika mau di, kan awalnya mungkin informasi dari Ibu Bidan bahwa memang di klinik yang Ibu pertama datang itu, klinik Latahzan itu kan tidak mempunyai operasional atau mobil ambulan untuk membawa Ibu ya, untuk membawa merujuk Ibu ke rumah sakit yang lebih memadai. Terus juga Ibu mencari mobil ambulan desa juga enggak ada ya. Terus Ibu nyari mobil pribadi juga memang nggak ada juga. Mungkin ada kekhawatiran Ibu ya. Iya. Iya, tiba-tiba ketika memang ambulan ada sedikit perasaan lega ya Bu ya, bahwa iya, Ibu betul. Gitu ya, bahwa Ibu alhamdulillah dipermudah bahkan bisa sampai melahirkan di dalam ambulan itu. Ya. Ya, jadi apa yang Ibu rasain terkait dengan keberadaan ambulan di BMI ini, Bu? Iya, saya bersyukur Pak, alhamdulillah kalau enggak ada ambulan BMI ini, sangat berterima kasih. Sangat bermanfaat ya, iya, Bu ya. Bermanfaat buat semua orang. Terutama Ibu yang sudah merasakan ini ya. Itu, bahkan dengan kondisi genting ternyata ambulan pun bisa dipakai untuk melahirkan. Iya ya. Multifungsi ya, bukan hanya membawa ini. Artinya memang ambulan yang ada di koperasi BMI ini memang bermanfaat ya Ibu ya. Ibu selaku keluarganya gimana Bu ketika mengetahui Ibu Uswatun lahiran di ambulan ini gimana Bu? Alhamdulillah. Iya. Ya suka dukanya ya, sampai menangis lah, meluapkan rasa syukurnya gitu. Nah, ya enggak sampai ke rumah sakit. Iya, enggak menyangka juga iya, bisa lahiran di ambulan ya. Asalnya dari rumah sakit, dari klinik kan udah ayo cepat, udah keluar gitu. Sampai gitu ya. Iya. Iya. Apa yang membuat Ibu yakin untuk bisa melahirkan di ambulan itu? Iya. Yang membuat yakinnya itu tadi semangat. Jadi kalau udah nyampe ambulan semangatnya tambah menggebu Pak. Jangan sampai rumah sakit gitu. Sampai rumah sakit. Iya. Jadi ketika naik ambulan justru menggebu. Akhirnya si Dede pun ngajakin ya. Masya Allah, jangan-jangan dedenya pengen lihat ambulan juga ini. Iya, pengen lihat mobil ya. Pengen naik mobil dedenya juga. Iya ya. Begitu sahabat BMI News, luar biasa ya. Ambulan yang ada di koperasi BMI melalui kegiatan sosialnya ini ya, melalui ambulan, perantara ambulan, wasilah ambulan, dibantu dengan Ibu Bidan yang luar biasa yang terus menyemangati Ibu Uswatun sehingga bisa melaksanakan proses persalinan dengan lancar tanpa ada terkendala apapun. Hal ini menunjukkan ya, yang disampaikan Ibu Uswatun, tekad dia ada sebuah rasa ketakutan ketika memang dia mau melahirkan ke rumah sakit ya, karena memang untuk ke rumah sakitnya ini ya sulit ya, tidak ada transportasi ya, tidak ada operasional ambulan juga di kliniknya. Alhamdulillah melalui ambulan BMI ya, timbul semangat dari Ibu Uswatun sendiri ya, ingin apa? Ingin bisa melahirkan secepat mungkin karena memang kondisinya sudah genting, posisi bayi sudah pembukaan final ya Bu ya. Iya, pembukaan 10-nya lengkap alhamdulillah. Tadi berkat doa dari keluarga juga, berkat semangat dari Ibu Uswatun juga, berkat dari profesionalnya Ibu Bidan berdua ini, Ibu Bidan Anissa dan juga Ibu Bidan Indah ini, semuanya berjalan lancar. Kita lihat dede bayinya yang ganteng ini ya, alhamdulillah luar biasa sudah bisa
ya lahir ke dunia ini, ya itu pertanda kita harus bisa bersyukur dalam kondisi apapun. Cara bersyukur kita adalah dengan cara kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, ambulan BMI bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh anggota koperasi BMI Group, kepada BMI News, ya, kepada sahabat BMI News, yuk kita tingkatkan zakat kita, yuk kita tingkatkan infak kita, yuk tingkatkan wakaf kita. Untuk apa? Untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, ya. Bahkan Allah ya di dalam hadis juga dikatakan barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya, maka Allah akan permudah urusannya nanti di hari kiamat, ya. Apalagi Allah berjanji ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Ya, barang siapa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah itu diumpamakan seperti satu biji benih yang ditanam, tumbuh di setiap tangkainya ada 100 biji, ya, sehingga tidak akan pernah terputus, ya, terus mengalir. Barang siapa yang menanam kebaikan, kebaikan itu terus mengalir sehingga itu akan bisa memberikan manfaat, memberikan pahala sampai kita nanti meninggal dunia. Salah satu amalan yang tidak pernah terputus walau kita sudah meninggal adalah sedekah jariyah. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengajak, sisihkan di setiap rezeki yang kita dapat. Karena di setiap rezeki yang kita dapat itu ada hak orang-orang fakir miskin, ada hak orang-orang yang membutuhkan. Yuk, mari kita berzakat, mari kita berinfak, mari kita berwakaf melalui koperasi BMI sehingga kita terus bisa dengan istiqomah, dengan konsisten menebarkan kebaikan, memberikan pelayanan kepada umat, bermanfaat untuk masyarakat. Sampai berjumpa di lain kesempatan melalui program-program sosial selanjutnya. Saya tutup, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.